Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar penggemar setia Amanda Manopo dan Arya Saloka dimanapun kalian berada. Kembali lagi bersama Mimin tentunya yang akan memberikan kabar terbaru, terupdate dan terpercaya seputar pasangan Amanda Manopo dan Arya Saloka. Baru terungkap, Arya Saloka bantah tudingan jilat ludah sendiri sampai dongkrak popularitas dengan memanfaatkan Amanda Manopo. Arya Saloka pernah mengatakan di dalam live akun Instagram pribadinya, Arya Saloka terang-terangan mengungkap dirinya tidak akan pernah kembali lagi ke sinetron Ikatan Cinta. Bahkan nama Arya Saloka resmi dihapus dari sinetron Ikatan Cinta. Namun rupanya banyak netizen yang menghujat Arya Saloka setelah Arya Saloka memutuskan untuk kembali membintangi sinetron Ikatan Cinta dan beradu peran dengan Amanda Manopo. Sebelum Arya Saloka keluar dari sinetron Ikatan Cinta, video viral keduanya viral di sosial media, yakni video Amanda Manopo dan Arya Saloka sedang bermesraan di dalam sebuah mobil. Setelah saat itu, Arya Saloka seketika mengumbar kemesraannya bersama sang istri Putri Anne. Rupanya hal inilah yang menyudutkan Arya Saloka, sehingga Arya Saloka dituduh memanfaatkan Amanda Manopo untuk mendongkrak popularitasnya. Meskipun Arya Saloka membantah bahwa dirinya out dari sinetron Ikatan Cinta bukan karena isu kabar miring tersebut, melainkan Arya Saloka sedang membintangi sinetron terbarunya di layar lebar dan menjalankan beberapa bisnisnya yang membuat dirinya diharuskan untuk mengambil cuti untuk beberapa bulan. Namun fakta yang sangat mengejutkan lagi, beberapa hari sebelum Arya Saloka kembali membintangi sinetron Ikatan Cinta, Arya Saloka menghapus semua foto Arya Saloka dan Putri Anne di akun sosial media miliknya. Hal ini yang membuat Arya Saloka semakin dihujat habis-habisan oleh para netizen yang mengatakan Arya Saloka mempermainkan rumah tangga dan memanfaatkan orang lain demi popularitas. Baiklah, hanya itu saja yang bisa Mimin sampaikan. Jangan lewatkan berita terbaru terupdate lainnya dan terus dukung channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe. Tekan lonceng notifikasi supaya tidak ketinggalan berita terbaru dari AM Channel. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.